qaymaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Point Lovers dimanapun Anda berada, kita kali ini ada di event khusus di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kerembung yang akan menghelat acara pelantikan pengurus ranting se-MPJ NU Kerembung sekaligus peresmian gedung baru MPJ NU Kerembung. Bagaimana dan apa tujuan dari kegiatan ini? Mari kita wawancarai pengurus dari MPJ NU Kerembung. Mari sama-sama kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beripun hubungannya dengan tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan yang pertama adalah peresmian gedung MPJ NU Kecamatan Kerembung dan sekaligus nanti sekalian pelantikan ranting se-MPJ NU Kecamatan Kerembung. Pangapunten, napa niki termasuk gedung renovasi atau gedung baru, Sir? Ini memang gedung baru, ya, gedung baru untuk sebagai tempat sekaligus sebagai sentral daripada kepengurusan MPJ dan Banum yang ada di Kecamatan Kerembung. Apakah ini merupakan bentuk dari kerjasama Nahdlatul di MPJ NU Kerembung? Alhamdulillah, yaitu dengan kebersamaannya dan sekaligus Banum semuanya mendukung sehingga terwujudlah daripada kantor MPJ NU Kecamatan Kerembung ini. Rencananya ke depan untuk gedung ini di samping sebagai center, ada lagi rencana ke depannya? Kedepannya memang ada, yaitu di depannya ada kantor BMT nanti sebenarnya untuk menunjang daripada perekonomian yang ada di Kecamatan MPJ NU Kecamatan Kerembung. BMT MPJ Kerembung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Point Lovers dimanapun Anda berada sudah dibersamai oleh Ketua MPJ NU Kerembung. Pangapunten, sebelumnya coba panjenengan untuk memperkenalkan diri. Saya Haji Muhammad Suyanto, SPDI, dan sekaligus alhamdulillah diberikan amanah oleh dulu-dulu pengurus NU dua periode ini. Harapan dari kami memang harus selesai dan sekaligus kami punya tujuan untuk menyelesaikan daripada kantor MPJ NU Kecamatan Kerembung ini. Jadi, alhamdulillah insya Allah ini 80% nanti kita bisa ke depannya untuk memberikan tambahan gedung itu dan sekaligus nanti ada tempat-tempat tersendiri yaitu kantor-kantor karena belum ada sekitar-sekitar kantor sehingga nanti ini untuk mungkin tahun depan kita akan selesaikan. Kedepannya akan diberi partisi-partisi sebagai bidang-bidang dari Banum dan lembaga. Iya, itu sebenarnya. Terima kasih. Point Lovers dimanapun Anda berada, di sini kelanjutan dari wawancara dengan MPJ NU Kerembung tentang persiapan pelaksanaan dari pelantikan pengurus ranting Nahdlatul Ulama se-MPJ NU Kerembung dan juga peresmian gedung baru. Kita bersamai dengan ketua panitia pelaksana dari kegiatan ini. Pangapunten Pak, kali Ustaz Cinta. Nami kula Maksun. Pak Maksun sebagai ketua panitia. Ketua panitia. Kegiatan ini kira-kira menghabiskan dana berapa? Nah, kisaran kali total di terkacar ya sekitar 30-an. Oh, 30 juta aja. Itu dana swadaya dari kas MPJ ataukah
bahu-membahu antara Banom Lembaga dan juga Nahdien Nahdien. Nah, dan alhamdulillah kegiatan ini banyak yang mensupport, ya diantaranya sumber dana dari para pengusaha, dari Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Kermu juga ikut mensupport untuk kegiatan seperti ini, termasuk Banom dan lain sebagainya. Rencananya antara acara ini dihadiri oleh siapa saja? Yang pertama Ketua PWNO Bapak Jayadi Marjudi Mustamar, kemudian juga kami mengundang Bapak Bupati Kabupaten Sidoarjo Gus Muhtor, dan insyaallah beliaunya juga siap hadir. Untuk rundown acaranya di efektifnya dimulai sehabis sholat isya ataukah sehabis? Kalau acaranya dimulai itu mulai setelah sholat maghrib, karena pengurus ranting yang akan dilantik itu dianjurkan untuk sholat jamaah maghrib di musala. Oh, seperti itu. Pangapunten, kita bergeser ke pengamanan. Bagaimana support dari pengamanan dari Polsek Kerembuk? Kami perwakilan dari Polsek Kerembuk mendukung sekali kehadiran Bapak Marsuki Mustamar dalam peresmian gedung MWC Center Kerembuk. Untuk pengamanan kegiatan ini kami support sepenuhnya. Ada kolaborasi antara Polsek dengan pihak desa ya? Ya, tentu. Jadi untuk sinergitas antara TNI Polri dan pihak dari pemerintahan desa akan kami sinergikan untuk pengamanan acara ini. Terima kasih. Demikian tadi wawancara dengan MWC 1 Kerembung dan juga panitia pelaksana serta perwakilan dari Polsek Kerembung. Semoga bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siap sukseskan rangkaian acara MWC Kerembung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadrat al-mukarram, para alim, para ulama, wabil khusus al-mukarram Kyai Haji Marzuki Mustamar, yang terhormat Wakil Bupati Sidoarjo Bapak Haji Subandi SH, yang kami hormati Ketua PCNU Sidoarjo Bapak Kyai Haji Zainal Abidin beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua dan Anggota DPRD Sidoarjo, Forkopimka Kecamatan Kerembung, Kepala KUA Kecamatan Kerembung, Ketua Banom NU Kerembung beserta jajarannya, Kepala Desa Sekecamatan Kerembung, Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Sekecamatan Kerembung, beserta hadirin para tamu undangan yang berbahagia. Puji sanjung dan syukur teruntuk penebar cahaya ilham sekaligus sumber ilmu pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, kita bisa menghadiri acara pelantikan pimpinan ranting NU sekecamatan Kerembung dan peresmian gedung MWC NU Kerembung dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa teriring dalam sanubari umat untuk pemberi syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, marilah acara pada malam hari ini kita awali dengan bacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadini wa ala kulli yatin salihah bi ridha'illahi wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya, marilah kita dengarkan dengan penuh khidmah
pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh sahabati Istiqomah. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sadaqallah, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang kami hormati,
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Syubbanul Waton yang akan dipimpin oleh Rekanita Wiwi. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin para tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan iftitah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fadoli. Kepada Kiai Haji Ahmad Fadoli, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhiya ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah kita sedaya wonten dalu niki sahono asal hidayah petunjuk saking gesangipun Allah Ta'ala, sehingga saged gladhi pelantikan Hanting NU sekecamatan Kembung lan disertai pengajian umum. Mugi-mugi kecatet wonten kesanipun Allah Ta'ala, kalbet amalan ingkang solih, amalan ingkang mabulah, amalan ingkang dipun tampi kalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, pun kenal kali kula Pak Bu. Belas ya. Duka kok ditampi lembe wong-wong ya. Wong potongane kok cendhela ngeten iki.
Wong akeh liyane kok kula sing di tampilno. Bapak Ibu ingkang kula muliakan, dadi pimpinan NU tingkat desa niku nggih antep. Bapak nggih antep soalipun menghadap langsung dumateng wahgaipun piyambak. Nek mboten kuat-kuat to weh gak ngini-ngini anan. Iku sing gak kuat. Tapi sing kuat malah alhamdulillah aku ngini iki. Malah ganjah aku gede. Diupai tuwa ngaloh ngidul. Lan mugo-mugo aku diakui sebagai santrine Mbah Hasyim. Ngoten sing gak kuat. Wah, iku mah. Lah mugi-mugi calon-calon sing bakal dilantik niki dipun sukan kekuatan kali Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma. Ngoten Pak Bungi? Setuju Pak Bungi? Alhamdulillah. Seneng tahlil Pak Bungi? Seneng istighosah Pak Bungi? Alhamdulillah. In and out. Kudu seneng iku. Aja nyuntuk kanca liyane dianggep bintah kabeh. Waduh, apa kabeh aduh kok. Mboten Pak Bungi? Mboten Pak Bungi? Alhamdulillah. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, kula dikengken iftitah utawi pembukaan. Boten enten sepatah kata pun sing kula ucapaken teng ngarsa panjenengan ana hanya doa mawon supados jenengan sedaya sing bakal dilatih iki dipun sukan kekuatan kali Allah Subhanahu wa taala. Mboten dak mau Bapak nggih? Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken sebelum dilantik monggo sami-sami maos Al-Fatihah. Supados napa sing kita cita-citakaken ditampi kali Allah dijabah kali Allah taala dadi wahkainu ingkang kuat. Amin amin Allahumma amin. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Pelantikan ingkang kula buka bersama matur nuwun wallahu muwaffiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni prosesi pelantikan dan pembaiatan pengurus ranting NU sekecamatan Krembung oleh pengurus cabang NU Kabupaten Sidoarjo. Kepada pengurus cabang NU Kabupaten Sidoarjo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para bunyai, bapak ibu, hadirin sekalian, sebelum saya membacakan surat keputusan PCNU Sidoarjo tentang pengurus ranting Nahdlatul Ulama se-Krembung, kami sampaikan kepada para
pengurus yang mau dilantik, monggo sampun berada di satu lokasi semua nggih. Sampun nggih. Sing dereng monggo dados setunggal. Karena ini jumlahnya sangat banyak, 19 ranting, mohon maaf nanti membacanya sedikit saya singkat nggih. Yang penting esensinya. Kemudian yang selanjutnya kami berharap nanti ada sebagian yang naik di panggung ini, sebagian besar berada di tempatnya masing-masing. Yang naik ke panggung kami harapkan Rois, Ranting, beserta Ketua Ranting atau Rois Surya dan Ketua Tanfidiyah Ranting, ye, karena keterbatasan tempat maka kami mohon maaf. Sementara yang ada di panggung dua, yang lainnya nanti berada di tempatnya masing-masing sambil berdiri pada saat baiatan, gitu ye. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Sidoarjo nomor 485 sampai dengan nomor 503 garis miring PC garis miring A titik 2 Romawi garis miring L titik 10 garis miring 7 Romawi garis miring 2023 tentang pengesahan pengurus ranting NU se Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo masa khidmat 2023 sampai 2028. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Sidoarjo Jawa Timur setelah membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, dengan senantiasa memohon taufik dan hidayah serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, memutuskan, menetapkan, pertama mencabut SK PCNU Sidoarjo sebagaimana nomor masing-masing ranting, tentang pengesahan pengurus ranting Nahdlatul Ulama sekecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo masa khidmat 2018-2023 dan memberhentikan kepengurusannya dengan hormat serta dengan ucapan terima kasih atas segala pengabdiannya. Kedua, mengesahkan pengurus ranting Nahdlatul Ulama sekecamatan Krembung Sidoarjo masa khidmat 2023 sampai 2028 sebagaimana terlampir. Ketiga, mengamanatkan kepada pengurus ranting Nahdlatul Ulama tersebut di atas untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan Nahdlatul Ulama di daerahnya sebaik-baiknya dengan keharusan untuk senantiasa berpedoman kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama serta petunjuk-petunjuk dari PCNU Sidoarjo. Keempat, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dalam penetapannya terdapat kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 15 Dzulhijjah 1444 Hijriah
bertepatan dengan tanggal 4 Juli 2023 Masehi. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Wakil Sekretaris ditandatangani, Ketua ditandatangani, Khatib ditandatangani, Rois ditandatangani. Lampiran SKPJNU Sidoarjo tentang pengurus ranting Nahdlatul Ulama sekecamatan Kerembung. Yang pertama, ranting Wangkal, Rois Dr. Amru Al-Musta'im SPDI SH MPDI. Beserta Wakil Rois yang lainnya, Khatib Rudin Hartono, beserta Wakil Khatib yang lain dan Akwan, Tanfidiyah, Ketua Nanang Wahyudi ST MPD, beserta Wakil Ketua yang lainnya, Sekretaris M. Son Haji Effendi, beserta Wakil Sekretaris yang lain, Bendahara Haji Ervan Effendi SPD, beserta Wakil Bendahara yang lainnya. Ranting Balong Garut, Rois Ahmad Junaidi, Khatib Haji Marli, Ketua Anang Fahru Rozi, Sekretaris Arif Rahman Hakim, Bendahara Isa Ansori. Ranting Cangkring, Rois Muhammad Taufik Hardiansa, Khatib Subhan, Ketua Haji Ali Rashid, Sekretaris Andi Ansori, Bendahara Bu Amin. Ranting Jenggot, Rois Haji Mashhuri SPDI, Khatib Nur Sohib SPDI, Ketua Haji Muhammad Yahdi, Sekretaris Zainul Kirom, Bendahara Haji Wadi Dharma. Ranting Lemujud, Rois Haji Nurholis SPD, Khatib Ustadz Abdul Wahid. Ketua Muhammad Tohir Subakri, Sekretaris Muhammad Faris Kobin, Bendahara Muhammad Hugeng. Ranting Wono Melati, Rois Haji Imam Saibani, Khatib DRS Misti, Ketua Haji Mashhurin, Sekretaris Lutfi Rahman, Bendahara Haji Maksum. Ranting Waung,
Rois Sugito Adi Senadi Ketua Haji Warsono Sekretaris dan Haji Bendahara Terjadi Ranting Keper Rois Imam Sugiantoro Katib Ismail Tanfid Dia Ketua Abdul Wahib Sekretaris Suheri Bendahara Abdul Munib Ranting Tambak Rejo Rois Abdul Mukti Katib M. Farhan Ketua Subagio SPD Sekretaris Sutrisno Akbar At-Taubani Bendahara Suyatno Ranting Keret Keret lah kok tebung ya Ranting Keret 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 anjen tulisane niku ya padha Rois Afif Rosidi Katib Ali Maludin Ketua Samsul Huda Sekretaris Ainul Hafid Bendahara Haji Mislun Chandra Ranting Gading Rois Wahlul Amri Katib Imam Hanafi Ketua Sodikin Sekretaris Haji Fathul Qorib Bendahara Haji Sukadi Ranting Tanjuk Wakir Rois Haji Nuruddin Katib Suwadi Al-Ghori Ketua Haji Muhammad Abdul Effendi Sekretaris Muhammad Mas'ud SPD Bendahara Amanu Ranting Ploso Rois Dr. Andes Muhammad Mukhlas Katib Mahfud Syuhada SAG Ketua DRS Heru Siswanto MPDI Sekretaris Munasik Bendahara M. Soleh Ranting Kedung Sumur Rois Bahauddin Katib Karyanto Ketua Ahmad Wahyudi Sekretaris Wiwit Yuli Sugiyarso Edi Priyono Ranting Kedung Rawan Rois Haji Mas'ud SAG Katib Mashuda Ketua Haji Subhi Sekretaris Surip Purnomo Bendahara Santoso Ranting Kandangan Rois M. Suyuti SP Katib Haji Muhdor Ketua Haji Puji Priyo Santoso SPD Sekretaris Yusuf Hasim SPD Bendahara Haji Suwiono Ranting Mojoruntut Rois Haji Imam Supardi Katib Haji Sanali Ketua Sugianto Sekretaris
Lakianto, Bendahara Haji Nurul Ihsan, Ranting Rejeni, Rois Agus Mujib Mahsun, Katib Hasim Suyanto MPDI, Ketua Haji Ahmad Mujahidin, Sekretaris Rudi Haryanto MPD, Bendahara Haji Muhammad Yusuf. Ranting Kerembung, Rois Haji Husaini, Katib Haji Misnan SPD, Ketua Haji Ngusman SAG, Sekretaris Mustafa, Bendahara Haji Mat Halil. Demikian SKPCN Sidoarjo tentang pengurus Ranting Nahdlatul Ulama se-Kecamatan Kerembung telah kami bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, kami akan melantik bapak-bapak sekalian. Bersediakah bapak-bapak untuk dilantik sebagai pengurus ranting? Saya ulang, bersediakah bapak-bapak untuk dilantik sebagai pengurus ranting Nahdlatul Ulama? Kami persilahkan untuk pengurus ranting yang berada di bawah untuk mengikuti berdiri, mengikuti acara proses pelantikan. Kami ulang, untuk seluruh pengurus yang ada di kursi sana, untuk berdiri sama-sama mengikuti proses pelantikan.
naskah baiat pengurus ranting NU se-MWC Kerembung masa khidmat tahun 2023-2028. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Marilah kita baca bersama-sama kalimat di bawah ini dengan mengikuti bacaan saya. Setelah ada petunjuk dari saya nanti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari kita baca bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba. Wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Akan saya bacakan kalimat baiat, selanjutnya Anda nanti menjawab dengan menirukan bacaan saya. Bayatukum ala sam'i wa ta'ati bil jihadi ala tariqati nahdlatil ulama li'i'la'i kalimatillahi allati hiyal ulya biqiyadati ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Silakan mengikuti bacaan saya. Bayatu ala sam'i wa ta'ati bil jihadi ala tariqati nahdlatil ulama li'i'la'i kalimatillah allati hiyal ulya biqiyadati ulama'i ahli sunnati wal jama'ah. Mari kita tirukan apa yang saya baca ini. Kami sebagai pengurus ranting Nahdlatul Ulama se-MWC Kerembung, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab berjuang di dalam Nahdlatul Ulama untuk menjunjung tinggi agama Islam di bawah pimpinan para ulama, dengan ini berikrar satu, senantiasa menjadikan khitah Nahdlatul Ulama sebagai landasan berpikir, bersikap dan bertindak dalam kapasitas pribadi maupun organisasi. Dua, menghayati, mengamalkan, dan mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah secara sungguh-sungguh serta memperjuangkan berlakunya syariat Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama dan peraturan organisasi serta mentaati fatwa para ulama untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, kepentingan umat Islam dan kepentingan bangsa dan negara. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian pembacaan baiat untuk pengurus
ranting sekecamatan Kerembung. Kami persilahkan kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo beserta pengurus cabang NU Kabupaten Sidoarjo, pengurus cabang Muslimat Kabupaten Sidoarjo, pengurus cabang Fatayat Kabupaten Sidoarjo beserta MWCNU Kerembung disilahkan maju ke atas panggung untuk memberikan ucapan selamat kepada pengurus ranting yang telah terlantik. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sukses atas terlantiknya ranting NU Kecamatan Kerembung. Semoga ayahanda pengurus ranting NU Kecamatan Kerembung bisa mengemban amanah dengan Sallallahu
Zainal Abidin, dipersilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Dan kami ucapkan selamat datang juga kepada Camat Kerembung, Ibu Dana Irawati, dipersilahkan untuk menempati duduk yang telah disediakan. Dan kami ucapkan selamat datang kepada Forkopimka Kecamatan Kerembung. Disilahkan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Berikut juga kepada para kepala desa sekecamatan Kerembung, dipersilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Selamat datang juga kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo, Bapak Haji Riza Ali Faizin. Dipersilakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
Kegiatan pada malam hari ini disponsori oleh Media Point TV. Media Point TV dari Porong. Jenengan semua yang ingin streaming live YouTube, silakan bisa subscribe YouTube dari Point TV. Hadirin para tamu undangan yang kami hormati, berikut mari kita ikuti sambutan dari MWCNU Kerembung yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Suyanto SPDI. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillahi binikmatillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, wabil khusus jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo, wabil khusus ingkang kita hormati Kiai Haji Zainal Abidin MPD ingkang kita hormati, jajaran Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kerembung beserta seluruh banom sekaligus lajnah ingkang kita hormati, pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, tetangga yang hadir dari Balung Bendo, Japon, Porong, wabil khusus Forkopimka wilayah Kecamatan Kerembung, dari Ibu Camat dan Ramil Polisian, dan sekaligus seluruh kepala desa se-Kecamatan Kerembung yang hadir, yang kami hormati segenap pengurus ranting NU se-Kecamatan Kerembung yang baru dilantik, yang kami hormati Jamiah Shalawat Anwarul Mustofa, pendukung dari kegiatan malam hari ini, mudah-mudahan beliaunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan sekaligus benar-benar bisa membawa keberkahan di lingkungan kita masing-masing, dan sekaligus kepada seluruh hadirin yang hadir, mustamiin muslimat yang berbahagia, Allah memberikan suatu curahan rahmat kepada kita sekalian. Untuk itu kita harus pandai mensyukurinya. Mudah-mudahan atas syukur nikmat Allah menjadikan kita tambahan rahmat kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia kelak sampai nanti di alam akhirat. Amin. Salawat dan salam kami sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita semuanya berikan syafaat dan pertolongannya tidak hanya di dunia, nanti yang kita nanti sama-sama yaitu syafaatnya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya atas nama pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kerembung, yang pertama mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh donatur, seluruh pengurus NU dan Banom, dari Muslimat, Fatayat, Ansor, Ibnu, IPNU, dan sekaligus seluruh jamaah yang mendukung kegiatan yaitu pada malam hari ini, khususnya kepada Bapak Kepala Desa seluruhnya
Kecamatan Kerumbung hari dan detik ini benar-benar memberikan support kepada kita sehingga kegiatan pada malam hari ini benar-benar sukses yang harapan kita semuanya. Amin. Yang selanjutnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami memberikan suatu tempat ataupun sesuatu hal yang mungkin kurang berkenan, benar-benar kami atas nama pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kerembung mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang paling penting, mari kita berikan doa bersama. Mudah-mudahan pengurus ranting yang baru dilantik dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengurus yang benar-benar membawa kemaslahatan di lingkungan Kecamatan Kerembung khususnya. Amin ya rabbal alamin. Dan sekaligus selamat kepada pengurus semuanya. Doa kami mudah-mudahan Allah memberikan suatu curahan rahmat dan nantinya kita berkhidmat di Nahdlatul Ulama, kita menjadi orang-orang yang benar-benar dunianya bahagia, kelak nanti di alam akhirat menjadi dirinya santri-santri, yaitu santri yang berkualitas Nahdlatul Ulama, berkhidmat di Nahdlatul Ulama, menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Amin ya rabbal alamin. Yang paling penting hanya satu hal kita titipkan kepada seluruh pengurus ranting yang mungkin ada yang baru masuk di pengurusan ranting dan ada yang sudah lama di pengurusan ranting. Untuk itu pesan saya, mari kita harus pandai-pandai memberikan suatu khidmat dan sekaligus memberikan suatu curahan segala aktivitas program yang terbaik bagi kita semuanya, di masyarakat kita semuanya. Tidak hanya pandai untuk mengkritik, mari kita merangkul di jamiah masing-masing ranting Gulo Panjenengan Soyo. Jangan pandai hanya kita sebagai orang-orang yang memberikan pukulan kepada orang lain. Untuk itu kekuatan kita berkhidmat di Nahdlatul Ulama antara NU dan sekaligus dengan para penguasa di masyarakat Gulo Panjenengan Soyo antara ulama dan umaro. Marilah kita bersama-sama untuk mewujudkan yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kami sampaikan mungkin kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikut mari kita ikuti sambutan dari Ketua Pengurus Cabang NU Kabupaten Sidoarjo kepada beliau Dr. Andes Kiai Haji Zainal Abidin MPDI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kok gak ada yang jawab? Baleni malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal kiram, para kiai, para alim, para ulama, para bunyai, para masyayikh ingkang tansah kawula dereaken dawuh-dawuhipun, para bini sepuh lan aji sepuh, tokoh masyarakat yang sangat kami muliakan, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar ingkang insyaallah sebentar lagi rawuh wonten tempat ini, ingkang kawula mulyakaken Rois Suriah MBC NU Krembung beserta seluruh jajarannya, Ketua Tanfidziah MBC NU Krembung beserta seluruh jajarannya yang kami muliakan, Bu Camat, yang kami muliakan Bapak dan Ibu Kepala Desa se-Kecamatan Krembung. Ini sebuah peristiwa yang luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Lurah. Pak Lurah rawuh sedaya nggih. Alhamdulillah. Tidak lupa seluruh kader-kader Nahdlatul Ulama, ada kelihatan Ketua Ansor Cabang Mas Reza yang anggota DPR dan juga akan mendaftar DPR lagi. Nggih, ditunggakne muga-muga dadi. Seluruh kader-kader Nahdlatul Ulama, banom-banom Nahdlatul Ulama yang sangat kami banggakan, wabil khusus kami sampaikan selamat kepada seluruh pengurus ranting NU se-Kecamatan Krembung yang barusan dilantik. Mudah-mudahan khidmah panjenengan di Nahdlatul Ulama akan menjadi sarana untuk pantes diarani dan diakoni dadi santrine Mbah Hasyim Asy'ari. Allahumma, kok gak ono sing amin? Pantes diarani diakoni dadi santrine Mbah Hasyim Asy'ari. Insyaallah lempun pantes didongakne kalian Mbah Hasyim, sapa wonge sing gelem melok ngurusi NU menawi sedo sak keturunane didongakne mati sedo dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, juga para penerbang-penerbang yang berbahagia, kami ucapkan selamat kepada pengurus ranting yang barusan dilantik. Pengurus ranting itu adalah pengurus NU yang menjadi ujung tombak dan ujung tombok. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan minder menjadi pengurus ranting. Jangan kecil hati menjadi pengurus ranting. Karena pada dasarnya pengurus ranting adalah pengurus NU yang menjadi ujung tombak seluruh program mulai dari PBNU, PWNU, PCNU sampai di MBCNU. Penerus dan menjadi ujung tombak adalah pengurus ranting. Singkolowingi mengupayakan untuk ada kartanu kira-kira pengurus cabang apa pengurus ranting? Jawaban Pak, pengurus cabang nopo ranting? Ranting. Sing biasane ngenek Lailatul Istimak cabang apa ranting? Sing kanggonan Lailatul Istimak cabang nopo ranting? Sing misale ono acara kok kemudian tombok, tekor, torok, gak usah tulis-tulis. Tombok, tekor, torok, sing, tekor, sinten. Ranting nopo MBC? Ranting nopo MBC?
artinya ranting itu menjadi pengurus ujung tombak dan ujung tombok seluruh kepengurusan mulai PB, PW, PC sampai MWC sehingga kira-kira sing pantes mlebu swarga dhisik ranting napa PC? Kurang banter ranting napa PC? Ranting. Dadi ndak usah kecil hati. Karena kulo yakin panjenengan-panjenengan sing barusan dilantik ini panjenengan tidak mungkin berdiri di sini, dilantik di sini, dibaiat di sini kalau panjenengan-panjenengan tidak punya darah sebagai pejuang dari bapak panjenengan, dari nenek panjenengan, dari buyut panjenengan. Karena panjenengan punya darah pejuang sehingga panjenengan pasti ditunjuk oleh masyarakat menjadi pengurus ranting Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan no. Oleh karenanya ruang panjenengan menjadi pengurus ranting khidmah ini harus benar-benar dilakukan dengan maksimal. Jangan sampai kecil hati. Karena sing pantas mlebu swarga dhisik adalah ran pengurus PC kari MBC MBC PC PW nomor 1. Allahu shalla Muhammad. Ranting mangkane pengurus PC, pengurus MBC harus dekat dengan ranting. Jangan sampai menjauhi ranting sebab sing bagian repot, sing bagian urunan adalah kados kula ngeten niki nang dindi mek gur nyekel mik, nek kono nyekel mik, nek kono nyekel mik, nang kene nyekel mik, kok bengi mulih mik ku genten di ngoten mawon. Maka saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada ranting dan saya yakin Kerembung dengan gedung yang baru, saya yakin seluruh kegiatan Nahdlatul Ulama akan bisa diselesaikan atas kerjasama antara MBC NU bersama ranting, bersama banom-banomnya. Apakah siap? Siapa kita? Tangan yang ini bapak-bapak sing seragam putih pengurus ranting saged ngeten. Bapak-bapak Tasik saged ngeten. Saged nggih. Nah, ibu-ibu Tasik seneng ngeten? Seneng ngeten apa ngeten? Ngeten nggih. Nah, oleh karenanya ketika saya menanyakan siapa kita, semua pada mengangkat tangan. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, santri, derek kiai, Allahu Muhammad. Alhamdulillah, malah-malah ini sebuah peristiwa yang luar biasa. Bu Camat rawuh, Pak Lurah rawuh. Terbangane sok muni ya. Nggih. Kula malih eling nyanyian RT ini jawaban RT ini RW ini Pak Lurai Bu Camate Bupati ini Gubernur Presiden ini mana sih kurang? Kok gak enak? Balik mana? RT ini RW ini NU Pamonge NU Pak Lurai NU Bu Camate NU Bupati NU Gubernur NU Presiden NU Salatullah Salam Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Bapak
kurang kompak. Bapak E, Ibu E, Muslimat. Lek ibu-ibu itu jenenge Muslimat kok enak NU wae. Bapak E NU, Ibu E Muslimat. Bapak E, Ibu ne, Acaca E, Ansur. Enak NU wae. Caca E, Mbak Yune, Fatayat, tahlilan ben malam. Adlek wis mari mesti nyangking berkat Allah salamu ala rasulillah salatu Allah salamu ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah kul mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi kula sampean kabeh kudu bangga menjadi N mati urip melok kiai. Mati urip melok kiyaine NU. Nah, dadi ya apa karena yang diurus NU itu tidak hanya urusan dunia sampai urusan akhirat juga diurus oleh Nahdlatul Ulama. Buktine lek ana wong mati ana selametan sedina, rong dina sampai pitung dina. Ono sampai petang puluh dino, sampai satus dino, sampai sewu dino, dan seterusnya. Niku sing mati jik diurus karo N, dan NU senengane selama hamil petang wulan di selamati, pitung wulan di lahir di selamati, pupak puser di isok melaku di sunat di rabi di meteng mana di jadi wong NU anjene seneng selamatan supaya wong NU kabeh diparingi selamat kalian Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tanggal 7 Februari wingenane kader-kader NU kira-kira rawuh napa mboten tenggene gor. Rawuh napa mboten? Rawuh sedaya nggih. Walaupun panjenengan tidak bisa masuk di dalam gor. Walaupun panjenengan mungkin tidak bisa mendekat di parkir timur. Walaupun panjenengan harus jalan kaki sekian kilo, kira-kira sampean seneng napa mboten? Seneng napa mboten? Seneng. Mengapa seneng? Karena hari itu Allah benar-benar menampakkan kehebatan Nahdlatul Ulama. Allah benar-benar menampakkan ketertarikan Nahdlatul Ulama. Yang datang tidak hanya kader Sidoarjo, yang datang tidak hanya orang NU Jawa Timur, bukan NU sak Jawa, tapi ternyata banyak warga NU dari luar Jawa juga ikut hadir di Gor Sidoarjo. Bahkan orang-orang yang dari luar negeri itu banyak yang datang ke Sidoarjo. Mengapa demikian? Karena mereka kepingin menjadi saksi perhelatan satu abad Nahdlatul Ulama, sehingga jumlah yang hadir diperkirakan sekitar 3 juta umat manusia hadir tumplek-blek nenggene lapangan parkir timur Sidoarjo. Tepuk tangan. Ini luar biasa. Dereng rawo. Waduh lak suwe iki nggo. Matur ngeten. Wonten sambutan malih, Pak. Oh, penyerahan ya wis, didoae. Oleh karenanya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, panjenengan kudu marem menjadi NU.
lebih-lebih menjadi pengurus ranting NU harus merasa bangga menjadi pengurus NU, tapi ojo sampai mari dilantik turu. Halo. Mari dilantik turu, walaupun kita mengakui bahwa pengurus NU itu pasti terjadi seleksi alam. Ono sing serawegep, ono sing bak kapatek sregep, ono sing belas lek diundang rapat NU niku mboten purun teko. Iki mau ya teko wonge. Ngaku dadi pengurus NU tapi lek dijak rapat NU gak gelem. Gak gelem teko. Wonge teko mboten malam ini. Teko nggih. Aku perlu ireng. Nah, jadi kulo panjen sedoyo NU seluruh banom-banomnya Muslimat, Fatayat, Ansor, Ibnu dan IPPNU harus bangga menjadi warga NU, lebih bangga lagi menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Insyaallah keberkahan itu akan terus Allah berikan kepada kita. Insyaallah keberkahan itu akan nempel pada keluarga kita, nempel kepada anak kita, nempel kepada keluarga kita, nempel kepada rizki kita, asal khidmah di NU serius dan boten dulinan. Sampai orang luar negeri itu melihat perayaan satu abad NU yang sebegitu luar biasanya, akhirnya mereka browsing ning ngene internet. Orang luar negeri menyebutnya bukan NU tapi NU. NU. NU itu adalah I-nya disimpan, INU. Karena I-nya disimpan, maka pengurus NU, ketua NU mulai dari ranting sampai PC jangan mengedepankan egois pribadinya. Tak beleni mana? Jangan mengedepankan egois pribadinya. Ketua harus sudah selesai mengutamakan seluruh anggota, seluruh pengurus. Ketua nek mburi ora apa-apa, tapi mampu mengendalikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Nahdlatul Ulama. Sekali lagi terima kasih kepada pengurus ranting. Mudah-mudahan khidmah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khidmah kita akan memberikan keberkahan kepada kita sekalian, kepada keluarga kita sekalian. Selamat berjuang. Mudah-mudahan Allah akan memberikan pertolongan ma'unah kepada kita sekalian. Mohon maaf, yu painten marut kelopo, cekap semanten atur kulo. Terakhir niku badhe wonten penyerahan gerakan keluarga maslahah yang ini memang programnya PBNU. Mudah-mudahan NU benar-benar dekat dengan masyarakat, dekat dengan jamaah, dekat dengan umat, karena memang itu adalah program PBNU yang diteruskan sampai ke tingkat ranting. Dan ini bisa bekerja dengan maksimal manakala ada kerjasama antara pemerintah daerah, kecamatan, maupun dengan kepala desa di masing-masing desa. Mangkaten, matur suwun, pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Siapa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan kepada Ketua PCNU untuk menyaksikan prosesi penyerahan rekomendasi. Kami persilahkan kepada Ketua Satgas GKM NU MBCNU Krembung untuk menaiki panggung, beserta Ketua GKM NU PCNU Sidoarjo untuk melaksanakan prosesi penyerahan rekomendasi struktur pengurus Satgas GKM NU. Kami persilahkan kepada Haji Riza Ali Faizin, disilahkan. Kami persilahkan kepada seluruh Ketua Banom PAC Krembung, disilahkan untuk menaiki panggung.
Dipersilahkan kepada Ketua PAC Muslimat, Ketua PAC Fatayat, Ketua PAC IPPNU untuk segera menaiki panggung. Sekali lagi, dipersilakan kepada Ketua PAC IPPNU Kerembung untuk segera menaiki panggung. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, prosesi penyerahan rekomendasi struktur pengurus Satgas GKMNU MWCNU Kerembung kepada GKMNU PCNU Sidoarjo. Beri tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas terbentuknya struktur kepengurusan Satgas GKMNU MWCNU Kerembung. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
soleh iku babat tandane mu'min anu ting syariat kade Yeah.
kita bisa ngelampani dunia akhirat karena mubilahi ya Rasulullah. نبي آخر الزمن ومن باقي ومن بيسأله ألم نبي محمد متى هرجة دنيا انظر سنان أبابي سفيدم زمن نبي محمد تجري فرنا ما جتبه بلف بلف وليتا نبي محمد ما تغرجا يا جريا تجايا وعيكا مسلمين مسلمات أمريكا صلى وسلم يا ربي صلي على الرسول محمد سر الهدى يا رب صلي على الرسول لمحمد سر الهدى والهدي والمرسلين الورق من أولى الورق من أولى الورق من أولى الدين لنا والحق لنا الأدل لنا والكل لنا الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا الدين لنا والحق لنا صلوا عليه العدل لنا والكل لنا صلوا عليه الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا المسجد لملتنا
dina dudatina antiru lana walhamku lana sallu alaihi lana walkullu lana sallu alaihi alali salam lana dina wa jami'ul khawni lana mengundang kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo, PJNU Kabupaten Sidoarjo, PJ Muslimat Kabupaten Sidoarjo, PJ Fatayat Kabupaten Sidoarjo. Camat Kerembung, Forkopimka. Dan ketua-ketua Banom PAC Kerembung, disilahkan untuk naik ke atas panggung menyaksikan peresmian gedung MWJNU Kerembung. Kami ucapkan selamat datang kepada Ketua PWNU Jawa Timur Al-Mukarrom Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar MAG. Sekali lagi kami mengundang untuk menaiki panggung DPRD Kabupaten Sidoarjo, PJNU Kabupaten Sidoarjo, PJ Muslimat Kabupaten Sidoarjo, PJ Fatayat Kabupaten Sidoarjo, Camat Kerembung dan seluruh ketua-ketua Banom PAC Kerembung.
Disilahkan untuk menyaksikan peresmian gedung MWCNU Kerembung. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, penandatanganan prasasti peresmian gedung MWCNU Kerembung diresmikan pada tanggal 7 Juli 2023. Beri tepuk tangan yang meriah. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد إحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد إحياء وإعلاء دين الإسلام اللهم صل على سيدنا محمد ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد إحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد إحياء وإعلاء وإظهار شعائر أرطرقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها الجهاد إحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد إحياء وإعلاء دين الإسلام وإنهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء 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 وعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشد وتحمس بها الجهاد إحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد إحياء وإعلاء دين الإسلام. Hadirin para tamu undangan yang kami hormati, dengan suatu harapan dapat mempertebal keimanan, meningkatkan amal ibadah dan mempertahankan sendi-sendi Islam, marilah kita bersama mengikuti
Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ketua PWNU Jawa Timur Al-Mukarrom Kyai Haji Dr. Marzuki Mustamar MAG kepada Al-Mukarrom Kyai Haji Dr. Marzuki Mustamar MAG, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Para kiai, para punyai, para sepuh ingkang minulya, mugi-mugi sehat panjang umur. Sedaya pengurus NU Musliman Ansor Fatayat Banser Ibnu utaminipun Rais Suriah soho jajaranipun PC MBC Ranting, mugi-mugi angsal barokah sedaya. Derek-derek saking pengurus utawi DPR Partai Kebangkitan Bangsa, mugi-mugi khidmah partai kepada NU terus bisa meningkat dan membuat partai ini semakin barokah, barokah dan barokah. Poro jamaah sedoyo, kakung mewah putri, hadirin hadirat rahimakumullah, yang menikung kedah dere NU, jangan yang lain-lain, harus NU. Mengapa poro rawuh harus NU? Satu, NU resmi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Golongan di luar NU belum tentu Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun secara lisan ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, masyayikh ulama NU ilmu dan amalnya bersanad sambung silsilahnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersanadnya ilmu dan amal itu penting untuk memastikan bahwa apa yang kita iktikoti, apa yang kita amalkan memang ajaran yang bersambung berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyayikh NU ilmu dan amalnya bersanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ketiga, harus ber-NU karena nyatanya organisasi yang punya jaringan mulai pusat di Jakarta sampai level paling bawah sampai RW itu NU. Ada organisasi tertentu gede neng Jakarta tapi neng Kerembung gak ono. Ada organisasi tertentu mungkin gede di Jogja tapi mungkin neng sono tengah gak ono. Le NU poro rawuh, jangankan teng Kerembung, jangankan teng Bluru, teng Papua niku lho enten NU. Teng pusat pemukiman PK1, PK2, PK3 niku enten NU, enten TPQ. Dados menawi kula panjenengan nderek NU di desa manapun, di situ tahlilan dipimpin NU, di situ TPQ sing ngulang gurune yo NU. Lamun teng mriku wonten jamaah subuh, imame NU ndamel kunut. Lamun teng mriku wonten jumatan, khotibe nggih NU. Dere NU niku jaringannya lengkap,
mulai pusat sampai ranting paling bawah, mulai Sabang sampai Merauke. Menawi organisasi tertentu, misalnya nyun sewu, jenengan derek PA212 misalnya. Mungkin di Jakarta ada, tapi teng Porong rumus di ono. Nek zaman moh karo NU, gak geleme namung dalam dengan PA212. Nah zaman ngaji PA12 neng Porong nanti. Zaman tahlilan diimami mereka di mana adanya. Zaman sholat Jumat khotibnya mereka di mana adanya. Mending dari NU di mana-mana ada musolanya, di mana-mana ada jamaahnya, di mana-mana ada masjidnya, di mana-mana ada pesantren maupun madrasahnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh nomor sekawan, kedah dere NU kranten kita niki bodoh. Kranten kita niki awam. Mengapa para rawuh? Dengan lek medal saking NU sholat subuh gak apal kunut, maka semen amin-amin ya ora oleh. Wong imami mocone liri utawa gak moco kunut pisan, arep moco dhewe ya gak apal. Tapi lek dere NU gak apal kunut gak masalah, cukup imam sing moco makmume gari amin amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo kakang sing sholawatan kali ngaji. Rodo enten penyakit deh konco sholawatan teng Malang. Dangdung-dangdung cak ngaji omong-omongan deh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. NU najan bodoh. Kok mantun sholat arep dongo dawa mboten apal. Cukup imame sing moco makmume gari amin amin. Lek saman derek di luar NU kon moco dhewe, adik moco dhewe ya gak apal. Maka bagi yang awam kados kita niki, yang paling praktis derek Nahdlatul Ulama. Kiai ini purun bimbing, kiai ini purun dungani jamaah gari moco amin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nomor gangsal para rawuh. Kiai-kiai NU kados Lirboyo, Sarang, Sidogiri niku lek ne mulang damel kitab sing lawas bayi udaploso, misale Maos Fathul Qorib, ya mbake mocone nyekel kitab lawas, yang kitab iku nate digurokne teng Mbah Jazuli. Kula mucal kasifah, kula piyambak ndamel kitab lawas sing wis prodol niku. Kenapa saya pakai itu? Karena kitab itu yang pernah saya pakai ngaji kepada Ki Mas Duki. Pentingkah kiai make kitab lawas? Penting. Sebab banyak cetakan kitab baru. Banyak cetakan kitab baru baik di Sasak Surabaya atau di Semarang atau di Kudus yang tulisannya banyak salah. Pulau Sumerep. Bahkan hadisnya pun dikurangi. Nah, perlu ngaji kepada kiai NU yang kitab lawas, yang kitab lawas itu pernah dijekne ning Mbahye Sepuh. Be sampean mondok teng ploso kitabmu anyar tulisane salah. Be anakmu mondok teng ploso kitabnya anyar tulisane salah. Mbah Yai yang megang kitab lawas itu loh. Nanti yang mentaskeh le kurang sak kalimah nang kitabmu
le kitab hadis Riyadus Shalihin gua namu ilang siji tambahi. Lah sing ciloko wis murite gawe kitab tulisane salah, mulai kitab anyar, gurune kitabe yo anyar pisan. Padha gak ruwe lek hadise salah. Sungguh untuk mengecek benar tidaknya kitab harus ngaji kepada Kiai NU. Lamun mulang Wahab, Kiai NU nyekel Wahab sing lawas. Lamun kula niki mucal Kifayatul Awam, kula damel Kifayatul Awam sing biyen kula ngaji taun 80-an biyen. Sakniki kok kula ken mucal Mutammimah, kula damel kitab Mutammimah sing kula ngaji pas taun 84 biyen, 82. Niku kitab niku tak eman-eman, tak wet-wet, sebab ngaji kula dembah kong Mbah Yai Ridwan. Mbah kong ngajine teng Mbah Mahfud Termas teng Mekah mriko. Lah kitab iki jan tak awet-awet, bocah mondok teng kula lek pas kula sing mucal Mutammimah. Ya kula ndamel kitab sing lawas niku. Sehingga lamun santri anyar, kitabe anyar ada kalimat salah, berpegang kitab lawas niku lho, kula iso benerne sing salah. Perlu nderek NU, madrasah diniyah pun milih sing NU, mondok pun milih sing NU, keranten Kiai NU gadah kitab-kitab sing lawas. Pondok-pondok modern rata-rata kitab anyar putih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nomor 6 para rawuh, perlu tetap nderek NU. Napa? Sebab NU niku dari kiai-kiai NU, mondok teng kiai NU, santri murid, angsal ngilmu, angsal sanad, sekaligus angsal amalnya. Mondok teng Sidogiri, Plosolir, Boyo, Sarang, teng pundi mawon, ngamali teng mriku, oleh ngilmu teng mriku, wiritan teng mriku, tirakatan teng mriku, ijazan hizib ya teng mriku, be'at toriqoh ya teng mriku, sehingga medal keng pondok niku oleh sembarang, oleh ngilmu, oleh sanad, oleh amal, oleh ijazah, oleh be'at toriqoh lengkap. Boten enten pendidikan selengkap yang ada di NU, utamanya di pesantren, teng kampus. Mantun mengikuti mata kuliah tafsir, bagaimana mengamalkan isine tafsir di kampus enggak ada. Teng pondok mantun ngaji Riyadus Shalihin, mengkelek teng mriku enten amalan, enten dikir-dikir. Ya di pondok pula ilmu dari Riyadus Shalihin diamalkan. Jadi kelebihane mondok di pondok NU, oleh ilmu sekaligus amal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang terakhir, pentinge tetap dere NU para rawuh genjagani. Sapa ngerti amalin dhewek niki mboten ketrimo. Barangkali rada apes amalin dhewek niki gak ketrimo. Asal kita NU, anak NU, murid-murid NU, konco NU, masih ada harapan masuk surga. Mengapa? Krono NU anake tahlilan,
dulure tahlilan, koncone Ansor tahlilan, tonggone tahlilan, barokah didongani tahlil pitung dino ikula. Ada harapan si mayit tetap masuk surga meskipun amalnya sendiri mungkin gak diterima. Sing apes sak nemen-nemennya apes wis ngamali dhewe gak keterima, ngarep-ngarep kiriman donga ora enek sing kirim donga karena di lingkungan mereka gak usum kirim donga. Dan iku tak bahaya tak? Gak bahaya tak? Bahaya, bahaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lebih dari itu semua para rawuh, NU gak bakal membahayakan negara. NU gak bakal mengancam keamanan negara. Saman tingali aksi-aksi teng Jakarta yang dikomandani oleh orang di luar NU, meskipun mereka juga maulid tapi enggak NU, meskipun mereka juga rotib tapi enggak NU, sungguh ucapan lesan statement mereka menghasut, memprovok, mengadu domba, menfitnah Yaman perang saudara padahal negerinya habaib. Itu karena banyak yang suka menghasut. Kak melo NU apa? Sudan saat ini perang saudara ya gara-gara banyak hasutan. Suriah awal perang saudara itu karena banyak yang menghasut pemerintah kafir, pemerintah tauhid. Akhir umat Islam itu benci pada bangsanya sendiri, memusuhi pada negaranya sendiri. Sampeyan dikirono pisan, sholawatono pisan, nek seneng memecah belah wong Islam, ya panggen mundroko. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. NU gak bakal berstatement yang memusuhi bangsanya sendiri. NU hubbul watan minal iman. Bagi NU kalau menjaga Islam wajib dan memang wajib, maka menurut NU menjaga negara juga wajib. Sebab NU paham dan sadar gak mungkin syariat ini berjalan, gak mungkin ibadah dilaksanakan tanpa ada dalam negara yang aman. Nyun sewu, sampean gak percaya saiki terbangun yang Yaman ngono. Yaman Selatan mas, Jumatan angel mas, karena dilanda perang. Negara macet, syariat macet. Afghanistan full jadi negara Islam, dikendalikan Al-Qaeda, Wahabi, negara Islam khilafah. Tapi Arab jamaah ya angel, khawatir dibedil. Sungguh keamanan negara, menjaga negara itu menjadi sangat wajib, karena dengan negara yang aman maka syariat bisa dijalankan dengan aman. Kalau melaksanakan syariat wajib, syaratnya negara harus aman, maka menurut NU menjaga keamanan negara hukumnya juga wajib. Yang suka bengak-bengok Pancasila kafir, aksi-aksi neng Monas, nah, coba Indonesia perang saudara iso Jumatan neng Monas. Ya gak iso. NU sadar betul betapa pentingnya antara menjaga agama dan menjaga negara itu senafas.
satu tarikan nafas, jaga iman, jaga keamanan, jaga Islam, jaga perdamaian, jaga din, dan jaga sultan, jaga agama, jaga pemerintah. Itu NU. Perlunya kita tetap NU, jangan ikut yang lain-lain, untuk memastikan sampai kapanpun Indonesia tetap akan baik-baik saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sing rangreken anjuran kula, besok iso-iso putumu pateni wong. Sampeyan enggak peduli dengan keamanan negara. Nek sampai negara ini perang saudara kayak Suriah. Yang Suriah biasa, arek dipedili biasa. Akeh mas postingane. Neng Yaman 300-an ribuan anak kelaparan biasa. Karek ketoro kerongkone gini, belungi gini. Pengen cucumu seperti ini. Pengen ah. Lelek pengen ya ayo wis. Gak usah Joko Negoro. Etok-etoke dakwah. Etok-etoke tablek akbar. Tapi isinya provokasi. Dan ketika sang provokator ditangkap dan provokator temenanan, ono digawe isu, digawe framing jerene apa? Kriminalisasi ulama. Ancen kriminal tenan wong memprovokasi. Allahumma shalli ala sayyidina. Bersyukurlah, bersyukurlah. Sekaligus wajib menjaga sampai sekarang tibaan lancar, simtuduror lancar, majelis lancar, jumatan lancar, TPQ lancar, karena negara aman. Lalu lucunya polisi tentara yang menjamin sampai negara aman malah mau togut-togut nih. Jokowi yang harus mengangkat kepolisian, mengangkat, meng-SK, melantik TNI dengan perhitungan gaji, program, koordinasi sampai negara aman. Jokowi ini mau kafir-kafir nih. Jokowi ini mau cebong-cebong nih. Aneh. Kesusupan nggih pola pikir ala Timur Tengah dikira lek wis takbir iki wis aman ya, paten-patenan padha bangsane iku lho, paten-patenan padha Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iman kita sama dengan Timur Tengah. Kalau mereka ada yang aswaja, sama dengan kita juga aswaja. Tapi bedanya, sana punya kesadaran memperjuangkan agama, punya kesadaran menjaga agama, tidak dibarengi kesadaran menjaga negara. Beda dengan kita. Nyun sewu, nyun sewu. Gegara perang saudara, aswaja di Yaman itu tergerogoti, tinggal sedikit. Padahal dulu pabriknya aswaja itu antara lain Yaman, Hadramaut. Sekarang Yaman Utara hampir full Wahabi, didukung Saudi, pimpinannya Syekh Mukbil, dan enggak Wahabi biasa, tapi Wahabi takfiri yang menganggap orang lain kafir. Yaman Hadramaut yang dulu full Ahlussunnah Jamaah, ada beberapa ma'had di Hadramaut yang sudah Wahabi, kayak beberapa ma'had di Indonesia ini. Yaman Son'a, Yaman Aden hampir full Syiah, partainya komunis.
ngono iki lho. Lelek sama nyontosene kan keblinger ten. Semangat amar makrufnya jos, tapi semangat hubbul watonnya tidak, hubbul watonnya tidak jos. Akhirnya kayak begitu. Ayo tetap NU dan ikuti arahan NU, ikuti bimbingan NU. Dengan ber-NU aman agamanya, aman aswajanya, juga aman negaranya. Betapa bahagianya Marzuki nanti sepuh, zaman mas-mas ini juga sepuh. 40 tahun ke depan sama nanti Mbah Mas nelok anak utumu nyonsemu mondok aman tiwi sudah tafid Quran seneng. Anak sampean alumni Sidogiri apal alfiah juar maknun zaman diundang kono wis sudah nderek seneng. Dan itu enggak mungkin kecuali dalam naungan negara yang aman. Pesantren di Suriah bubar mas, karena perang saudara. Kalau Indonesia perang saudara, apa mungkin zaman besok nekani wisuda putumu, wisuda tahfidz Quran. Lah kok wisuda tahfidz mas, budal mondok wis dibeleh mas. Wong situasi gak aman. Sekali lagi, ayo ikuti model NU. Satu tarikan nafas, ya jaga Islam, ya jaga negara. Jangan dibeda-bedakan. Sungguh menjaga negara bagi NU, itu berarti menjaga Islam itu sendiri. Mengapa? Jumlah umat Islam terbesar 240 juta lebih. Itu ada di RI. Saudi itu muslimnya paling 20 juta. Yaman jumlah muslimnya paling sekitar 17 juta. Indonesia enggak main-main mas. 241 juta jumlah muslimnya. Kalau kita enggak bisa mengelola keamanan dalam keberagaman, sampai akhirnya kita perang saudara, korban terbanyak bukan Cina, korban terbanyak bukan Kristen, korban terbanyak Muslim. Muslim pun korban terbanyak Muslim pribumi. Kalau mulai ada tanda-tanda perang saudara, orang Cina beli tiket pulang ke Cina selesai. Kalau mulai ada perang saudara, wong Arab beli tiket mulai neng Arab, mari beres. Wong kerembung mati neng di kon, mati neng kene zaman mas. Sungguh siapapun yang mengajak melawan negara, haram diikuti. Bah mereka kaum berjubah atau enggak berjubah. Mereka kaum bangir atau tidak bangir, mereka duriahnya Ken Arok atau duriahnya siapa, kalau ajakannya melawan negara, menghasut persatuan, merusak keamanan, haram diikuti. Mereka enak perang saudara mulih ning Arab, selamat. Nah, Marzuki mulih nanti mas. Ojo gelem nanti sampeyan yang jadi korban. Paham? Yang kedua, aset Islam paling banyak bukan di Arab, di Indonesia. Kalau aset itu berupa makam aulia, makam ulama, makam wali, makam ulama di Arab sudah dibuldoser mas. Dengan adanya Arab dikuasai Wahabi, Indonesia makam ulama mulai Sabang sampai Merauke utuh, enggak ada satupun yang hilang. Aset Islam itu terjaga di Indonesia. Di
di Timur Tengah Sahih Bukhari-nya sudah banyak kalimat hilang. Saya tahu mas, saya alumni Muhammad bin Saud. Saya tahu. Justru di Indonesia inilah, di Sidogiri, Plosolir, Boyo, Tebuireng, Sarang, itu Bukhari-nya asli, tafsirnya asli. Indonesia sungguh wajib dijaga, karena di Indonesia itu loh kitab Bukhari yang asli diselamatkan, tafsir Ibnu Katsir yang asli diselamatkan. Di Arab, wallahu a'lam bisawab. Saya punya Sahih Bukhari versi Arab. Tentu saya wong Jawa, pondokan Jawa mas, dia punya Sahih Bukhari yang model di Ngajilir Boyo, Ploso. Ada beberapa kalimat yang beda. Sungguh Indonesia wajib dijaga, karena di negeri ini Allah selamatkan kitab yang di Timur Tengah kurang terselamatkan. Indonesia wajib dijaga karena punya masjid terbanyak. Saudi itu masjidnya hanya 29.000. Silakan buka di Wikipedia. Tulis saja. Mamlakah Saudi, tulis. Di situ ada. Indonesia itu jumlah masjidnya hampir 1 juta mas. Masjid sekian 12 negara di Arab total semua, belum ada separuhnya masjid yang ada di Indonesia. Kayak begini terus di kafir-kafir nih, kafir, tohut. Andai saya gak jadi kiai mas, tak jawab matamu. Tapi karena saya jadi kiai ya gak tak jawab nguniku. Gak bahaya. Lewang negara ini melindungi makam aulia masih di kafir-kafir. Negara ini melindungi dan mendanai masjid sampai ratusan ribu cek di kafir-kafir. Negara ini lewat pesantren dan depaknya mendidik anak-anak tahfidz sampai setiap MTQ tingkat internasional, hafidz terbaik Indonesia, qori terbaik Indonesia, mengirim jamaah haji terbanyak Indonesia, masih di kafir-kafir nih. Lah sapa ra kemeng? Untung aku enggak jadi banser. Jadi banser tak lok ning ngono lho. Allahumma shalli ala sayyidina. Tolong semuanya harus sadar. Dan beberapa teman, saya senang ada teman suka orang Arab, senang. Tapi wawasannya harus NKRI. Mau Jawa, mau Cina, mau Arab, kalau anti NKRI jangan diikuti. Karena ke depan membahayakan masa depan negara. Sama dikandani Ramanut, tak dongani anakmu jadi Wahabi. Dikandani omong-omongan dewe. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Menurut NU, Indonesia harus dijaga. Karena aswaja utuh ada di Indonesia. Hadis Bukhari 5046 menerangkan Nabi Fatihah pakai basmalah. Di negara mana imam pakai basmalah? Di Arab? Enggak. Di Sudan? Enggak. Di Libya? Enggak. Imam di masjid-masjid Fatihah pakai basmalah. Itu ya di Indonesia. Sunnah Rasul tegak di Indonesia. Bukhari 1001 menerangkan Nabi kunut subuh rakaat kedua ba'da rukuk. Bukhari zaman yang Arab mulai kunut ra ketemu mas. Ada kunut ya di RI. Lah kalau RI mau musuhi, mau bully, zaman memprovokasi rakyat,
memusuhi negara. Lele RI bubar, kunut yo bubar mas. RI bubar, Fatih Abbas malah bubar mas. Bubarnya RI, bubarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sing repot ngaku Ahlus Sunnah, tapi ngelok-ngelok nih bongsone dhewe. Ini kita apa nongong kau yang ini? Irawan naik. Hati-hati mas, jangan gampang salah bergaul, jangan latah. Jaga agama sekaligus jaga jaga negara. Manakib itu di Quran, apa manakib? Tulisan tentang biografi para tokoh. Itu manakib. Di Quran ada biografinya Nabi Musa, kita baca. Ada biografinya Luqmanul Hakim, kita baca. Ada biografi Ashabul Kahfi, kita baca. Itu manakib. Di Quran belum ada biografi Syekh Abdul Qadir. Ancene Syekh Abdul Qadir kan setelah Nabi wafat, ulama menulis sejarahnya Syekh Abdul Qadir, ulama menulis sejarahnya Imam Syafi'i. Itu meniru Al-Quran yang menulis sejarahnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Siti Maryam, Luqmanul Hakim, Ashabul Kahfi, Nabi Khidir dan segala macamnya. Dan haul manakib eksis lestari rutin di Indonesia. Syekh Abdul Qadir bolehlah makamnya di Baghdad, tapi jangan berharap bisa dihauli di Baghdad mas, ditembak mas. Makamnya di Baghdad, tapi haul dan manakibnya rame di Indonesia. Ini negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kau musuhi Indonesia, sejatinya kau memusuhi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi repotnya ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Temeng. Aneh. Habib Ali Al-Habsyi meninsya Simtuduror dari Yaman sana. Tapi pembacaan Simtuduror besar-besaran mas, enggak di Yaman mas, di Indonesia. Negeri Ahlus Sunnah eksis, syiarnya besar, itu di Indonesia. Yaman Selatan mayoritas Syiah mas, Yaman Utara sekarang mayoritas Wahabi. Negeri ini bagi yang sadar Ahlus Sunnah wajib dijaga, karena negeri Ahlus Sunnah terbesar tinggal Indonesia. Nyuwun sewu, ziarah sunnah Bukhari 216. Sampeyan cari di Arab, adalah ziarah dikit-dikit. Kalau di sini ziarah jadi budaya. Meneposo mas, sore mau setiap kuburan rame. Neng Arab sepi mas. Meneryoyo asar tadi kuburan rame, neng Arab sepi mas. Fenomena Ahlus Sunnah diamalkan besar-besaran secara masif itu di NKRI. Sungguh menjaga NKRI tetap aman sejatinya dalam rangka menjamin supaya Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap lestari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham kiai ini gini? Penting ini, wawasan ini penting. Lek enggak ibadah top, takbek top, sholawatan top, simtun turor top, rotipan top, manakipan top, Pancasila kafir. Indonesia tohut. Padahal Indonesia bubar, dek yorasi do manakipan. Ate neng di manakipan wong perang saudara. Ini perlu nyandere NU itu
di NU padu antara menjaga agama dan menjaga negara. Terakhir, di Indonesia ini nyuwun sewu, ada 100.000 lebih hafiz Quran. Jawa Timur iku lo ketua NU ne. Jawa Timur ini ku jumlah hafidnya, hafid-hafidoh sak Jawa Timur niki selawewu luweh mas. Kampus kulo UIN Malang nih, sak kampus niki sing hafid sekitar rongewu mas, sak kampus. Lah sak Jawa Timur ini piro, sak Indonesia piro. Ono anegoro jumlah hafite 100.000. Yo ono e Indonesia ni. Bacaan paling fasih kama unzil seperti saat diturunkan Jibril. Itu ya para qori, para hafid Indonesia. Makanya hampir setiap MTQ pemenangnya Indonesia. Lah kayak begini enggak dijaga itu terus gimana? Pesantren kita jumlahnya NU tok 25.000 pesantren. Berapa luas wakaf NU Jawa Timur bersama NU cabang, NU MBC, NU Ranting, sak Jawa Timur. Itu ngurus surat wakaf sekarang ini sudah pada angka 6.600.000 meter. Itu sekian kali luasnya Monas mas, 6.600.000 meter lebih, dan sekian juta meter wakaf nih, masjid, madrasah, TPG, pesantren, wakaf aman men di bawah naungan NKRI. Berapa juta lazis nih Jawa Timur, lazis PW, lazis PC se-Jawa Timur, lazis MWC, lazis Ranting se-Jawa Timur. Satu tahun mendekati 1 triliun. Yang kulo buka men, PK Berjoyo. Ini ki lazis. Masuk dari 33 PC, total PC NU Jawa Timur 45. Ini yang masuk baru 33, kurang rolas. 33 PC se-Jawa Timur, jumlah ngumpulkan zakat, infak sodako 877 miliar. Itu kalau total semua cabang, 45 cabang sudah kumpul semua, perkiraan 1 triliun. Cek begini mas, NU masya Allah wes, apa masya Allah lah kayak gini di kafir-kafir nih, aduh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Intine, kula sebagai pribadi juga sebagai ketua PW, monggo dijogo NU ne sampai mati, siap nggih? Anak putu NU siap? Besanan podo NU ne siap? Siap apa ora? Apa meneh? Milih RT ya sing NU. Siap? Sahabat Ansor, Banser, Fatayat, lamun mung dicalone ketua RW ojo isin. Gelemo itu lahan perjuangan. Ketua RW ne kader NU enggak bakal berdiri masjid Syiah di situ. Enggak kira diizini. Halo. Ketua RW ne kader NU enggak bakal berdiri masjid Wahabi, Mas. Tapi kalau kader NU jadi RT izin, jadi RW izin, sing jadi wong kono wasalam.
tak jaluk pos-pos penting, mulai RT, RW, lurah, itulah iso yo kader NU, DPRD, iso yo apa jeneng? BPD, pokoknya DPRD, iso yo. Iku mbok yo bocah-bocah Ansor, Patayat, Kang Pondok, ngene iku lho. Ambil itu penting. Nanti ada musyawarah menetapkan anggaran. Napa? Musdes mengelola ADD niku. Niku lek lurahe kader Ansor, DPRD Desa Patayat, sekretarisi penuh beres mas. Iki apa yatim? Yatim oleh ngono. Iki guru-guru TP iki tambah 200-an yo ngono. Nek wong liya yo angel mas. Tak jaluk kesadaran gerakan ber-NU itu harus membara. Untuk nopo? Untuk menjamin sampai kapanpun Islam niki tetap ahlu sunnah wal jamaah, NKRI tetap baik-baik saja. Ngono lho karep kula ngono. Sak wayah-wayah ono pilihan bupati. Halo. Yo tetap golek sing kader NU ngono lho. Lek bupatine kader NU, hibah untuk kampus NU sekian miliar enteng mas, hibah untuk MBC-MBC, satu MBC satu mobil enteng mas, wong bupati ini bolo nih dewe, lele bupati ini wong liya ya gigit gigit ojo gampang dibayar lah. Atase duit seketewe noleh, atase oleh duit satu sewe noleh, wong liya bayar wong sakmene satu sewu per orang satu sewu paling entek 50 miliar. Tapi dana yang mengalir pada kelompoknya bisa ratusan miliar rugi. Paham gak? Bupati ini kader NU, DPR mayoritas harus kader NU. Iya. Bupati ini kader NU, dikeroyok DPR anti NU, nggak bisa berbuat apa-apa. Tolak-tolak ke bedes ketulup. Wong namanya bupati kader NU kepingin anggaran untuk muadzin mesti kepingin. Anggaran untuk non sewu marbot masjid kepingin, anggaran untuk setiap TPQ kader NU kepingin disodorkan, kepingin didok di DPR lah. DPR sing NU kalah karo sing gak core imas. Sungguh penting sekali punya bupati kader NU, DPR yo kader NU, siapa mau enggak ini? Apa enggak politik? Boh politik boh orang. Sama lek tak jaen ora gelem mil OPKI emang. Yang dijaen ora gelem terus arep mil opo. Halo. Halo. Beberapa kabupaten itu enggak bisa seperti Sidoarjo, enggak bisa seperti Pasuruan. Sidoarjo bupatine NU, DPR mayoritas NU, ketua DPR yo NU, tiktokan iki guru-guru TP iki piro meneh, iki bantuan gawe kantor-kantor pembangunan MBC iki piro meneh. Enak mas bolo de Pasuruan ya penak. Ada kabupaten lain enggak usah tak sebut, bupatine wali kotane alumni Tambak Beras, kurang NU opo, tapi
pencalonnya tidak lewat partai ini wong NU. Dia kader NU tapi nyun sewu diperalat, diperintah oleh induk partai yang bukan NU. Sungguh NU di sini bisa dapat hibah 20 miliar di daerah yang bupatinya kader NU, tapi tidak lewat partai ini wong NU. Itu hibah sak miliar lo gak iso, padahal kader NU. Jadi penting sekali keberadaan DPR NU, bupati ini yo NU. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iki melek politik apa ora? Ngene iki jenenge ibadah. Ahlu sunnah membangun kekuatan politik untuk backup ahlu sunnah wal jamaah. Jangan berharap Wahabi Joko NU, nggak mungkin. Jangan berharap Wahabi backup NU, kurang mungkin. Kok kadang kader NU berapat ini lagi NU? Apalagi kader yang anti NU. Kabupaten duwe DPR NU 30 kader NU kabeh, tapi 30 DPR NU korak maneh di banyak partai, partai A, partai B, partai C, partai D, total 30 DPR NU korak maneh gak bisa berbuat apa. Ditimbali Gus Ali Masuri, ditimbali Kiai Salam yang PCNU besok. Low battery, please charge. Perda anti miras, anti judi siap, siap. Wong kader NU siap, siap. Mari ngono ditimbali ketua partai ini, kon sampai dukung perda anti miras tak pecat kon ngapunten. Kader NU nunut di partai lain, keinginan berjuang ada, tapi kadang terportal oleh kebijakan induk partai. Sungguh menurut saya DPR kader NU itu yang paling hard top, mau 20 mau berapa, gak harus 30, 20 kumpul di satu kekuatan partai politik. Itu lebih efektif daripada 30 tapi morat-marit. Terkecuali wis duwe pokok di satu partai 20 terus ketambahan teko kono loro, teko kono siji. Lha ngene iki apik. 30 tapi pokoke wis kecekel. Ojo kok 30 loro telu pamat murat mar. Sehingga filsafat kita ada di mana-mana, ojo. Kita ada di satu kekuatan politik. Itu harus besar dan kuat. Perkara mari ngono wis kuat golek tambahan maneh ya monggo. Ojo semangat golek tambahan, dhewe iki mar manen kolamin dewe. Saking lek semangat golek tambahan, mancing neng kono-kono, kolammu dijolo wong aduh. Golek iwak neng kono-kono, belum bangi dewe dijaring wong liyo. Ya mending memaksimalkan jaring iwak neng kolame dewe dimaksimalkan. Mari ngono golek tambahan oleh welut teko kono siji. Oleh grameh teko kono siji ngono lho. Iki paham apa ora? Nah, partene wong NU apa ya golek ana dhewe. Kula mboten ngerti ana ora partene wong NU. Kula ni ketua NU ora oleh Mas ngomong PKB ra. Ora oleh.
Ketua NU ora oleh ngomong. Sampe nek tak kandhani ketua NU ora oleh kampanye ngene. Kampanye PKB ngene iku ora oleh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa kama ahdartana khatma kitabika alladhi a'rabta fi an sara'i ahkamik wa wahyika alladhi anzaltahu mufarriqan baina halalika wa haramik wa nadabtana lita'arrud li sawabihil jasim وحذرتنا على لسان وعيته شديد عذابك الأليم فجعلنا ممن تلين قلوبهم عند سماع آياته ويتين لك بامتثال أوامره ومنهياته فجعله نورا نسعى به إلى عرصات القيامة وسلما نعرج به إلى دار المقامة اللهم وسهل به علينا كرب السياق إذا دنا منا الرحيل وبلغت الروح منا التراقي وتجلى ملك الموت من حجب الغيوب لقبضها وقيل من راق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق وصارت الأعمال قلائد في الأعناق اللهم لا تغل يدا إلى الأعناق أكفا تضرعا إليك واعتمدت في صلواتها عليك راكعة وساجدة بين يديك ولا تقيد بأنكال الجحيم أقداما سعد إليك وبرزت من منازلها إلى المساجد طامعة فيما لديك ولا تسم أسماء تلذذت بحلاوة تلاوة كتابك الكريم ولا تطمس بالعمى أعينا بكت في ظلم الليالي خوفا من عذابك الأليم اللهم صل على سيدنا محمد شفيع أرباب الذنوب وعلى آله وأصحابه أطباء القلوب وعلى أمته الذين كشفت لهم كل محجوب وأنلتهم كل محبوب ما هبت النفحات السحرية وتعطرت المجالس بعرف أخبار الأخيار الزكية المسكية آمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan dibacakannya doa, maka berakhir sudah acara pada malam hari ini. Di sini kami sebagai pembawa acara mohon pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disilahkan kepada Kyai Haji Marzuki Msamar untuk beramah tamah di tempat yang telah disediakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila ingin melihat Nabi di dalamnya
syurga. Senangkan dulu hatinya dengan salawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Allahumma salli, salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli, salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli, salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli, salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli, salli alaihi wa sallim. Bila ingin berjumpa Nabi hari kiamat, basahi dulu bibirmu dengan salawat. Bila ingin selamat nanti dapat syafaat, teguhkan cinta pada Nabi Muhammad. Jangan, jangan ragu, jangan tunggu waktu. Salli, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli, salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli, salli alaihi wa sallim. Toko tingkir wali Jawa, murid Sunan Kalijaga, wis masyhur Ibnu Suwantoro, dadi wali yo dadi raja, dadi wali yo dadi raja. Legendane Joko Tingkir, Joko Gagas Regedikir, status yatim piatu iso sukses kerana itu, iso sukses kerana itu. Hati salamu Allah ala Taha Rasulillah. Salatu wa salamu Allah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Banjur terus diangkat rojo, misine nyebar agomo, agomo Islam agomo mulio, agomo Islam agomo mulio. Joko tingkir wali masyhur, Joko
ningkir rojo luhur ningkir bangkati dur uga kita ketularan makmur uga kita ketularan makmur salatu wa salamu ala yasin Muhammad